Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membahas gimana caranya membuat foto musik video dengan lagu Somebody to You, yang videonya itu seperti ini. Sebelum kita mulai, intro dulu. Oke, untuk membuat foto musik video, di sini aku menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, langsung saja kita buka New Project dan pilih aspek rasio 1 banding 1. Oke, sebelum kita masukkan foto yang ingin kita edit, kita pergi dulu ke pengaturan dan pergi ke penyuntingan. Nah, dan durasi foto default project yang di atas ini kita geser dulu ke 2 detik agar fotonya itu nggak terlalu panjang nanti. Dan yang mode pan dan zoom-nya itu kita pilih yang isi layar. Nah, kalau sudah kita centang dan kita masukkan 13 foto yang Anda inginkan. Nah, kalau di sini aku menggunakan 13 foto kucing. Kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 13. Nah, kita pergi dulu ke awal fotonya. Kemudian kita masukkan lagu Somebody to You di audio dan kita tinggal klik tanda tambah. Nah, lagunya itu bisa kalian download di deskripsi karena linknya sudah aku siapkan di sana. Nah, lalu kita pergi ke transisi di antara foto pertama dan kedua. Kita pilih transisi yang acceleration dan pilih yang speed left. Nah, lalu kita geser dulu yang durasi transisinya itu ke 0,5 dan kita pilih yang foto pertama kita. Lalu kita tarik sampai durasinya itu adalah 2,496. Nah, 2,496. Terus kita pergi ke transisi yang foto kedua dan pilih transisi yang acceleration dan pilih yang speed right. Sama durasinya kita pilih 0,5. Nah, kemudian kita pilih lagi foto yang kedua dan kita tarik durasinya menjadi 1,180. Nah, ini dia. Nah, kemudian kan beat lagu itu tuh sama durasinya. Jadi setelah foto kedua ini kita tambahkan lagi transisinya seperti biasa dan kita pilih yang spin blur dan pilih yang right. Nah, kita geser lagi durasinya 0,5. Itu setiap transisinya durasinya itu sama, yaitu 0,5. Dan kita klik lagi foto yang ketiga. Nah, kita tarik lagi durasinya menjadi sama seperti yang foto kedua tadi, yaitu 1,180. Ingat, 1,180. Pelan-pelan saja, memang agak susah ya. Kemudian kita pilih yang foto ketiga transisinya dengan foto keempat. Dan yang ke ini nih, pilih yang spin blur dan pilih yang left. Nah, kemudian kita tarik sama durasinya itu 1,180. Sebelumnya kita ubah dulu ya durasi transisinya menjadi 0,5. Nah, kalau susah, kita bisa tarik perbesar timeline kita dan kita tarik lagi menjadi durasinya 1,180 agar transisinya pas dengan beat lagunya. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih transisi yang acceleration dan pilih yang speed out. Sama durasi transisinya kita pilih 0,5 dan kita perbesar timeline-nya. Kita klik fotonya dan kita tarik durasinya menjadi 1,180. Nah, 1,180. Kemudian pilih yang transisi selanjutnya. Kita pilih acceleration dan pilih yang speed in. Durasinya sama 0,5.
dan kita tarik menjadi 1,180 atau 1,180. Nah, lanjut transisinya itu adalah acceleration dan yang speed down. Kita ubah durasi transisinya menjadi 0,5 dan kita tarik lagi sama seperti yang tadi, durasinya menjadi 1,180. Nah, lanjut transisinya acceleration dan yang speed up, durasinya sama 0,5. Kita perbesar lagi timeline-nya dan kita klik fotonya dan kita tarik menjadi durasinya 1,180. Nah, untuk selanjutnya transisinya itu adalah yang chromatic zoom dan pilih yang nomor 2. Sama seperti tadi, durasinya 0,5. Kemudian kita tarik lagi fotonya, durasinya menjadi 1,180. Lanjut transisi berikutnya adalah chromatic zoom dan pilih yang nomor 1. Ubah dulu durasinya menjadi 0,5. Dan kita tarik lagi durasinya menjadi 1,180. Seterusnya ya sama ya, durasinya 1,180. Agar transisinya itu pas dengan beat. Nah, lalu transisi selanjutnya adalah chromatic zoom dan pilih yang nomor 2. Durasi 0,5. Kita tarik menjadi 1,180. Dan transisi yang terakhir itu adalah chromatic zoom dan pilih yang nomor 2. Ubah durasinya menjadi 0,5. Nah, kita klik lagi foto yang ke ini nih dan kita tarik menjadi 1,180. Dan yang terakhir ini kita panjangkan saja sampai lagunya itu habis yang terakhir di sini. Nah, kemudian kita klik yang foto pertama kita agar semakin lebih cantik untuk opening awalnya. Terus kita pilih yang pan and zoom di sini dan pilih yang posisi akhir, kita perbesar atau zoom in. Nah, sampai di sini. Kemudian kita kasih efek vintage dan bahan efek vintage-nya silakan kalian download yang link-nya sudah aku siapkan di deskripsi. Kita pergi ke lapisan media dan kita tambahkan dua efek ini. Nah, kemudian kan ini tidak pas ke layar, kita paskan dulu ke layarnya dengan pilih yang split screen dan pilih yang full screen. Kemudian kita paskan saja agar pas ke layarnya yang tulisan play ini. Kalau sudah, kita klik centang dan kita pilih layer efeknya. Kita pergi ke menyampur dan pilih yang layar. Nah, kalau sudah kita masukkan efek yang kedua. Nah, efek yang kedua tuh yang ini. Dan kita samakan saja, kita pilih yang split screen dan pilih yang full screen. Kemudian kita masukkan efek menyampur dan pilih yang layar. Nah, kita kecilkan dulu timeline-nya. Nah, foto musik videonya pun telah jadi. Kalian bisa menambahkan teks atau ornamen lain di foto musik video ini, seperti watermark kalian bisa di awal, di akhir, atau sepanjangan video ini. Kalau sudah, tinggal kita ekspor dan kita lihat hasilnya. Nah, untuk audionya ini di mute ya, karena copyright. Kalian bisa tonton full PMV-nya di IG saya, yang linknya sudah aku siapkan di deskripsi. Gimana? Gampang kan? Oke, video ini cukup sampai sini saja. Jika ada request tutorial yang lain, silakan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.